Soalan seterusnya, jelaskan berkaitan dengan Nur Muhammad. Dia mengatakan Nur Muhammad kita makhluk dijadikan. Dengan bahawa Nur Muhammad adalah yang paling awal dicipta. Jadi katakanlah kita ulama dulu, maksud Syekh Abdul Qadir Jilani. Namun dia mengatakan tidak, ianya palsu. Yang terawal dicipta ialah air, seperti yang dikatakan oleh Abdullah Al-Harari. Jawabnya, masalah Nur Muhammad bukan masalah ijma' ulama, masalah yang dipertikaikan ulama. Ada golongan yang mengatakan adanya sabit Nur Muhammad, dan dia mengatakan tidak sabit Nur Muhammad. Tapi kedua-dua golongan ini menerima hadis tentang Nur Muhammad, cuma tafsiran dia berbeza. Nampak? Nah, ada yang mengatakan kumpulan kedua, kumpulan pertama mengatakan hadis Nur Muhammad ini maknanya Nabi adalah cahaya kepada alam ini. Bila Nabi lahir, maka Nabi lah yang mencerahkan alam ini. Faham? Golongan yang kedua pula, Nur Muhammad itu satu kejadian hakikat sungguh, yang daripada dialah nak permulaan kejadian segala yang lain. Jadi hak jumhur ulama nak adalah pandangan yang pertama, iaitulah Nur dengan makna Nabi adalah cahaya bagi sekalian alam. Dasar balok dalam masalah ni. Dah? Ha. Soalan seterusnya. Kenapa berlaku beza pendapat antara ulama? Ada kalanya perbezaan itu agak ketara halam dan halal. Mana pula dengan pengamal mazhab masing-masing? Bagi Imam Pak mengeluarkan pendapat, adakah beliau merujuk pada pendapat seorang saja atau merujuk berbincang ulama lain sezaman? Bolehkah ulama yang sekarang mengutarakan satu perkara melainkan dengan fatwa Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali dengan alasan sebab perbezaan zaman? Ha. Jawabnya, terjadinya perbezaan pendapat ulama adalah dengan sebab tidak ada nas ataupun hadis yang berbeza akan maksud. Sebelum tu kita kena faham dulu, berlakunya mazhab atau pandangan yang berbeza bukan zaman Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali, tetapi zaman setelah wafatnya Rasulullah SAW. Berarti kalau kita ngaji pekoh, bukan kopi peh, kita akan dengar mazhab Abu Hurairah, mazhab Ibnu Umar, mazhab Usman, mazhab Abu Bakar, mazhab Sayyidina Umar, faham? Mazhab Aisyah. Benda makna pandangan-pandangan mereka yang berkhilaf antara Abu Bakar dengan Sayyidina Umar. Seperti dalam bab zakat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar berkhilaf pendapat. Ada sahabat ikut pandangan Sayyidina Umar, ada pendapat ikut, ada sahabat ikut pendapat Sayyidina Abu Bakar. Jadi ada dua mazhab dekat situ. Berapa? Kerana tidak ada nah sebut dengan jelas ataupun hadis yang berlawanan ataupun masalah sanad hadis itu. Siapa kepada seorang ulama sanad itu terputus, maka dia tak iktiraf hadis itu, maka dia tak kata benda itu sunat. Siapa ke ulama ni ditengok tidak putus sanad, maka dia iktiraf hadis itu, dihukumkan sebagai sunat. Hal ni kata sunat, hal ni dia kata sunat. Ia tak halal haram banyak sangat. Contohnya binatang hak dok sebut, binatang hak dok sebut dengan jelas. Nah, neh, umpamanya masalah domok, Nabi hanya kata binatang bertaring yang menerkang mangsanya. Nah, ha, jadi kalau binatang tu hak tak terkang mangsa, tapi tunang macam agak jenis terkang mangsa, nak putus mana patua? Faham lagi? Bila gitu masing-masing bagi pendapat, ada pelainan pendapat. Neh, hak ada sebut dalam Quran jelas, tak ada mazhab. Semua pakai ikut Quran belaka. Hak sebut jelas dalam hadis, tak ada pun ijtihad. Masing-masing ikut hadis belaka. Hak tak ada tu, ulama-ulama tolong nak pelera hukum. Tujuan untuk manfaat umat akhir zaman. Jadi bila pelera hukum, jadi perbezaan pendapat. Faham tak? Ha, jadi benda ni telah diterima sejak zaman sahabat. Lepas tu dia nak tubik pendapat tu, dia pakai otak dia seorang. Jauh. Lepas tu kita jangan cakap gitu. Kalau kita dengar siapa Imam Syafi'i, macam mana dia keluarkan pendapat, kita berasa insaf selalu. Ha, macam mana Imam Malik keluar pendapat, kita rasa insaf selalu. Dia kaji sampai ribu-ribu hadis, ambil perkataan-perkataan tabi'in, nah, ambil perkataan-perkataan ulama-ulama lain untuk buat compare perbandingan, untuk menjelaskan hukum. Bukan QC itu bit muluk gitu. Nah, ha. Dalam ni kalau kita kata ada hukum yang tak ada dalam empat mazhab tu, kerana keadaan moden sekarang, ya, boleh keluarkan pendapat. Dengan syarat kita ada syarat untuk keluarkan pendapat. Nah, ha. Jangan kita bahasa berok budak cuci, dah tak mau ikut mazhab.